Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemerintah meresmikan harga BBM naik, kali ini truk Cross MX mau beli solar. Coba perbedaannya seperti apa untuk cara beli solarnya? Apakah solarnya lebih sos atau lebih badil melayune malah? Tonton terus videonya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Harga solar yang tadinya 5.100 sekarang berubah menjadi solar piro pak? Kayak pak? 8.000 piro? 6.800. 6.800. Muda tuh deh. Muda deh pak, solar deh pak. Tapi ya. Jam telu mau lo? Jam telu sore. Iya. Oke, bareng sama Pro POPO bis wisata juga. Baru tahu pak ya, mudah ya. Kena aneh. Sekitar jam setengah tigaan lah. Nah ya. Ayo lala ongkos saya wis jadian wingi. Lala ongkos saya wis jadian wingi. Rego solar kawak lah ape. Sangune iki lho. Tetep beda lah pak. Kendaraan. Oh. Tapi kan sampean pengeluarannya tetap beda 100-200, Pak. Solar regane mbak. Oh, kose. Semakin dudur. Supaya kon gedhe aja kali asar. 6.800. Solare piye, Pak? Saiki, Pak. Solare regane slot muda. Angkasi selat medun. Susu saya medun. Susu saya muda. Susu medun, su. Eh, susu medun. Kelewer berarti. Ya. Oke, ade. Rai. Ajur. Rai Rabin nih. Antri tetap sama, masih panjang. Kali ini saya sedang berada di SPBU. Yo SPBU Merak ini masuknya udah baru turun kapal. Terus lanjut isi solar. Solar masih piro ya, Pak? Separo. Solar separo. BBM. Ayo coba kita lihat perbedaannya. Solarnya lebih sos, lebih bagus apa tambah bosok? Terus perbedaan harga ini menyakitkan, menyedihkan apa menakutkan? Belum tahu. Harga solar resmi jadi 6.800 rupiah. Oke, sekarang lagi proses pengisian dan mohon maaf tidak bisa dekat-dekat karena larangan dari pihak SPBU, tidak boleh membawa kamera atau handphone di dekat tempat pengisian bahan bakar karena dapat merusak jaringan atau berbahaya. Oke guys, demikian tadi konten kita tentang perubahan harga solar atau harga minyak BBM tentunya yang sekarang sedang terjadi. Dan mudah-mudahan untuk para pengguna jasa transportasi darat tentunya bisa menyesuaikan lah agar teman-teman kita seperjuangan para driver, para pengemudi juga tidak terbebani karena perubahan harga solar yang cukup lumayan ekstrim lah. Dan terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Pros MX. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel kami.
dukung terus channel kami biar kami tambah semangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam driver Indonesia. Oke, pengisiannya sudah penuh. Harga sudah sesuai dengan aturan pemerintah yang awal mulanya separuh. Di itu, Pak. Wes kebek dan harganya yo mantap. Ya rasanya, Pak. Memet ah. Eh? Memet. Ini tinggal mangan ae. Iya. Oh. Perubahan harga solar yang sangat signifikan, teman-teman. Oh, tadinya 5.100 sekarang jadi 6.800. 220 hanya dapat 32,450 liter.